Assalamualaikum Teacher Alifah. Apa khabar? Hari ni Teacher nak terangkan pasal hadis. Don't eat with your left hand. Jangan kamu makan dengan tangan kiri kerana syaitan makan dengan tangan kiri. Rasulullah pesan supaya kita jangan makan dengan tangan kiri. Rasulullah suruh kita makan dengan tangan kanan. Khalifah ingat lagi tak adab yang teacher share minggu lepas? Yang adab the way I eat, makan dengan tangan kanan. Makan secara berjemaah. Yang ketiga, teacher nak terangkan hari ni, nak share hari ni, appetition food ever complain. Jangan komplain-komplain makanan yang kita makan tu. Rasulullah juga pesan jangan mencela makanan. Boleh ke kita kita cakap makanan tu tak sedap lah, masinlah makanan ni? Boleh ke Khalifah? Tak boleh kan? Allah tak suka orang mencela dan mencaci makanan. Kita tak boleh mencela, kita tak boleh compare makanan yang Allah bagi. Itu kan rezeki Allah. Sebab tu tak boleh mencela atau mencaci. Jika Khalifah tak suka, Khalifah tinggal je kat situ. Khalifah tak payah cakap macam-macam. Orang yang tak mencela, dia ikut sunnah Rasulullah tau. Bila kita dapat makanan, kita kena cakap alhamdulillah, syukur ada makanan. Okay, bye. Assalamualaikum, Mr. Khalifah.